Teman-teman, kembali lagi di channel saya, di channel Mimento Sate. Oke, sekarang kita akan cheat yang namanya Groom Dino. Oke, ini dalam keadaan offline ya. Cara cheatnya begini. Oke, kita di sembarang ya. Ini. Oke, sembarang. Lalu kita tekan enter. Oke, tidak ada internet. Ini sebelumnya subscribe dulu ya. Like, comment, share. Oke. Dan bagikan video-video ini dan kepada keluarga Anda atau teman-teman Anda. Oke, ini cara cheat-nya. Kita tekan F ya, F tambah F12 ini. Oke, belum ya. F tambah 12 ini. Gak bisa mas ya. Oke, tekan ini saja. Lalu tekan. Juga bisa sih tadi. Tapi kenapa tidak bisa. Kenapa saya. Kita tekan inspeksi atau yang bawah sendiri ini. Habis kita tekan ini. Kita tekan inspeksi yang bawah ini atau apa ya. Pokoknya yang bawah. Kita tekan ini. Oke, kita tekan konsol. Oke, kita tulis runner R-nya besar ya. Ini ya. R besar, runner, R-nya doang ya yang besar, R ini. Runner, oke itu ya, runner, lalu kita tambah lagi. Titik ini ya, titik, lalu titik ya, lalu kita apa ya, ke proto di. Oke, itu ya. Coba saja apa benar apa tidak. Lalu prototipe, lalu kita tekan ini. Titik. Lalu kita kasih game biasa ya, game. Prototipe juga biasa. Kalau yang ini runner R-nya besar. Soalnya R-nya besar, lalu game. O-nya besar ya, O-nya. Kita tekan Shift, lalu kita tekan O. Lalu over ini. Over. Daya over. Over-nya biasa ya. Lalu kita tekan sama dengan. Sudah. Lalu kita tekan function, lalu kita tekan function F tulisannya ya, F ya, ini shift, lalu kita tekan F, lalu kita tekan U N C T I O N function. Lalu kita tekan, kalau sudah, lalu kita tekan enter. Lalu kalau itu tadi cheat tidak nabrak ke pohonnya ya. Kalau ini cheat biar cepat gitu. Biar cepat ya. Lalu kita coba saja.
Ini membuktikan kalau ini asli. Ini coba saja di sini. Kita tekan tanda silang di sini. Buktikan ya. Kita tekan kalau mau main tekan ini. Ya. Ini main ya. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, kalau mau main dengan teman-teman. Ah, ini loh, aku loh pro. Misalnya kalau main ini dapat kayak gini, tinggal tekan seperti main biasa ya. Itu dia main biasa. Kalau tidak kena lah. Oke. Oh, aku loh bisa main gini. Ini bisa ya. Lalu cara kedua ini. Yang kedua ya, lalu kita tekan ini, nah ini kita tekan ini, lalu kita inspeksi. Jadi kita kembali ke konsol. Oke, kita tulis, kalau itu kita tulis runner ya, sama runner tapi besar ya, sama ya besar. Tekan shift runner, sama ya dengan tadi, tapi ini yang sebelah ini ya, sebelah ini itu beda. Ini harus kita tekan instance ya, instance 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 pakai ini ya, instance itu ya, seperti ini. Instance ya, itu tulisannya. Oke, instance, lalu kita klik ini ya. Ini kita klik seperti kurang gitu. Kita klik ini, shift, lalu kita klik ini. Seperti kurang tapi yang atas. Kalau kita klik ini, kita pencet ini, kalau kita klik ini kurang, kalau klik ini bisa yang besar ini lah. Nggak tahu itu apa, kita klik namanya seperti apa gitu loh, orangnya itu di bawah tuh. Oke, seperti ini tadi ketulis ya, maaf. Kita tadi saya tekan backspace, lalu kita tekan titik ini, lalu kita ketik set speed seperti biasa, lalu kita set ya, habis set lalu S nya besar S. Lalu kita tekan seperti biasa P E nya 2 ya, lalu kita D. Oke, seperti itu. Lalu kita klik apa ini, sama dengan, oh bukan sih, bukan sama dengan, ini apa itu, kurung. Nah, tekan kurung shift lalu kurung yang kiri dulu ya, yang kiri dulu. Oke, seperti ini kita tulis berapa lah ya, berapa ya, 100 lah, 100 ya. Lalu kita tekan kurung ini,
Sengana 9.000 kayak berapa kayak itu bisa. Tapi saya coba ini saja 100. Apa 1.000 aja. Ini 1.000. 1.000. Oke. Kita tekan kurung ini. Kurung yang kita pencet shift dulu ya. Lalu kita tekan kurung yang kanan. Oke, sesudah ini lalu kita pencet enter. Oke ya, kalau ada tulisan seperti ini, maaf ya, ada ini kalian. Tulisan seperti ini undervinet bawahnya. Oke. Setelah itu lalu kita tekan enter. Kita tekan enter sudah kan tadi. Lalu kita tekan ini ya, silang. Lalu kita tekan sudah guys. Cepat ya, cepat. Kalau lari cepat gini, kalau dipencet ini spasi, lihat apa yang terjadi. Lihat ya. Ini gak dijauhkan pergerakan. Lihat. Tinggi ya. Tinggi. Oke, segitu saja cara dari saya untuk cheat yang jarang diketahui ya. Oke, segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di-subscribe dulu, komen, like, dan share. Dan bagi-bagikan ke teman Anda ya. Assalamualaikum.